Polres Asahan mengerahkan mobil water cannon untuk melakukan penyemprotan yang dilakukan di seputaran Jalan Imam Bonjol dan Jalan Cokro Kisaran. Penyemprotan yang dilakukan Polres Asahan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Kisaran. Sebanyak 4.000 liter disinfektan disemprotkan oleh petugas. Wakapolres Asahan Kompol Muhammad Ihwan yang juga ikut dalam kegiatan ini menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengikuti himbauan pemerintah dalam menghindari tempat-tempat kerumunan massa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.